Hi guys, assalamualaikum. So, untuk video kali ni, Aisyah nak share mengenai satu kisah yang sangat tragik yang menimpa seorang kanak-kanak perempuan yang pada waktu kejadian baru dia berusia 10 tahun. Kes kali ni memang sangat-sangat menyayat hati. Dan bila saya sampaikan kat korang setiap satu perkara yang adik kecil ni lalui sebelum kematian dia, mungkin korang akan tak sanggup pun untuk tengok video ni sampai habis. Kejadian ni memang sangat-sangat memberi impak pada emosi rakyat Malaysia. Sampaikan seorang penyanyi legenda Malaysia iaitu Adibah Nur telah terbitkan lagu based on this incident. Sebelum kita mulakan dengan kronologi kes, Aisyah akan share dulu sedikit sebanyak mengenai info mangsa. Nurul Huda binti Abdul Ghani. Ketika itu, seorang kanak-kanak yang berusia 10 tahun. Huda merupakan anak perempuan kepada pasangan Zainun Abdul Bakar dan Abdul Ghani. Dia merupakan adik bongsu kepada 4 orang adik-beradik. Dan macam biasalah anak bongsu kan, Nurul Huda ni memang seorang yang sangat manja dan kesayangan mak ayah dia. Keluarga Huda menetap di sebuah kawasan perumahan kampung di Kampung Pekajang, Tanjung Kupang, Gelang Patah, Johor. Dan Huda bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tiram Duku, dan dekat sekolah dia merupakan seorang pengawas. Jadi korang tahulah kalau budak sekolah rendah jadi pengawas, maksudnya dia memang good girl tau. Huda merupakan seorang kanak-kanak yang sangat periang, happy go lucky dan sangat peramah. Kakak Huda cakap Huda ni suka mengaji dan dia sangat suka pakai baju kurung sebab dia tak suka. Dia kata pakaian-pakaian lain tu seksi. Dia tak suka pakai seluar atau skirt, dia tak selesa. Dia suka pakai baju kurung je. Jadi pada 17 Januari tahun 2004, Huda dengan 2 orang kakak dia ada kat rumah lah. Macam biasa hari Sabtu, hari cuti diorang tak sekolah, so diorang duduk rumah bertiga. Dan pada hari tu, parent diorang tak ada kat rumah sebab parent diorang ni meniaga. Jadi diorang pergi meniaga lah hari Sabtu. Pergi ramai pelanggan kan? Maka tinggallah 3 beranak ni dekat rumah. Jadi bila parent tak ada kat rumah, kakak dia ni plan-plan lah nak masak apa. Lagi-lagi adik-beradik perempuan orang macam pakat-pakat, oh nak tak ni, nak tak kita buat ni, kita buat tu, kita makan ni, nak tak. So samalah juga dengan 2 orang kakak dia ni. So diorang pun dah plan dia nak masak apa. Dalam pukul 9 pagi macam tu lah nak buat breakfast terus lunch. Diorang baru sedar ingredient penting untuk apa yang diorang nak masak tu, iaitu ikan dengan telur, tak ada. Jadi dah habis. So kakak-kakak ni pun minta lah Huda pergi kedai beli. Dan korang mesti macam pelik kan, kenapa suruh adik yang kecil ni pergi kedai, tak bahaya ke? So ini bukan first time Huda pergi kedai. Lagi satu, kawasan yang diorang lalu ini kan, saya cakap tadi kawasan kampung. So kita semua tahu kawasan kampung ni aman damai, semua orang kenal each other. That's why lah kakak dia tak kisah nak suruh adik ni pergi kedai. Jadi Huda pun pergilah kedai. Time tu dalam pukul 9.30 pagi. Huda pergi ke kedai naik basikal lah. Tapi lepas 30 minit berlalu, Huda still tak balik-balik lagi. Jadi kakak dia dah start risau lah. Macam dia tahu Huda takkan menyimpang sebab semua orang excited nak makan. Dan kedai ni tak jauh. Takkanlah ambil masa lama sangat sampai 30 minit nak beli barang kan. Selama ni kalau Huda pergi kedai seseorang, dia tak pernah ambil masa sampai setengah jam untuk balik. Memang Huda bukan jenis yang suka melencong, menyinggah, tak ada. Time tu dah lah parent orang tak ada kat rumah. Lagilah diorang berdua beranak ni, kakak-kakak ni risau kan. So diorang pun decide untuk cari adik diorang. At first, diorang minta tolong seseorang lah, mungkin jiran kot kan, untuk pergi kedai. Diorang tanya, Nana nampak tak guru Huda tadi? Huda pergi kedai tu, contohlah kedai Salma kan. Tadi diorang pergi kedai runcit Salma tu, ada tak nampak dia? Lepas tu jiran ni pun pergi lah check kan, tak ada. Dia kata, dia dah tanya lah orang kedai tu kata ada tadi Huda datang beli ikan dengan telur, tapi Huda dah balik. Jadi makin risau lah kakak-kakak Nurul Huda ni bila orang kedai kata adik diorang dah balik tapi adiknya tak sampai-sampai lagi kat rumah. Maka diorang pun teruskan untuk mencari Huda dengan menaiki motor kat kawasan kampung ni, kawasan perumahan, kat kawasan kedai. Lepas lebih 2 jam diorang cari tak jumpa-jumpa, diorang pun call lah abang diorang iaitu Amir. Jadi dengan bantuan abang, diorang sambung cari Huda sampai pusing satu kampung dan turut minta bantuan jiran-jiran lain untuk cari Huda yang hilang. Dalam perjalanan daripada rumah diorang nak ke kedai, diorang akan lalui satu stesen jana kuasa TNB ataupun pondok pencawang TNB lah. Yang time tu baru je siap dibina. Pondok ni terletak kira-kira 100 meter daripada rumah diorang dan 400 meter daripada kedai macam tu. Jadi dalam usaha mencari Nurul Huda, diorang pun lalulah pondok ni dan decide untuk tanya guard tu in case dia ada ternampak budak perempuan lingkungan 10 tahun lalu dekat kawasan tu. Jadi diorang pun bertanya dekat seorang pak guard ni. Lepas tu pak guard ni cakap tak nampak. Dia tak membantu lah sebab dia kata tak nampak kan. Tapi apa yang diorang pelik, perjalanan Huda memang lalu pondok tu, literally lalu depan. Kalau dia nampak, macam okey lah, nampak tadi dia dah balik dah. So, diorang tahulah macam okey, dia dah balik kan. Tapi dia kata tak nampak kan, cara dia jawab tu sangat-sangat suspicious. Cara dia, body language dia kan. Dia nampak sangat nervous masa menjawab tu. So,
diorang nak masuk, diorang nak masuk situ check Huda kat dalam tu, ukurlah Huda ada termasuk tak perasan kan. Tapi dia berkerah, dia kata tak boleh, tak boleh. Melainkan you dapat, you datang dengan polis dan dapat kebenaran ketua pencawang macam tu, baru boleh masuk. Jadi diorang pun macam faham lah. Okay lah, betul lah, memanglah tak boleh masuk, bahaya kan kawasan elektrik-elektrik macam ni kan. So diorang pun adalah try duk menyahut-nyahut nama, duk panggil-panggil nama Huda dari luar. Huda, Huda, kok-kok lah dia jawab kan, tapi tak. Lepas tu Pak Gat tu duk ulang-ulang lah cakap, you datang dengan polis, lepas tu kalau ketua benarkan baru you boleh masuk. Which is logic macam saya cakap tadi, sempat, sebab tempat pencawang tu bahaya. Then fine lah, diorang pun pergi sendiri ke balai polis. Waktu ni dah around pukul 3, dah beberapa jam. Tadi dia pergi pukul 9.30. Dia pergi balai polis buat report, so polis tu pun datang. Diorang buat report di balai polis Tanjung Kupang. Okay, balai polis Tanjung Kupang. Jadi lebih kurang waktu Zohor gitu, diorang pun datang balik ke pondok pencawang tu bersama dengan dua orang polis. Jadi Pak Gat tadi, nama dia Abbas, walaupun dah dengan kehadiran polis, dia tetap tak bagi diorang masuk kawasan tu. Polis ni pun apa lagi tau, dia call ketua pencawang-cawangan situ. Mungkin kalau diorang call ketua pencawang, ketua pencawang bagilah. Jadi ketua pencawang pun datang, boleh boleh, sila sila masuk kan. Tapi Abbas tetap tak bagi. Padahal tadi dia kata kalau datang dengan polis dan dapat dapat kebenaran ketua boleh. Tapi dia tak bagi guys. Dia siap kejar diorang ni, macam keluarkan senjata lah, diorang pergi parang apa semua tau. So polis tahan dia, polis tenangkan dia. Sambil tu diorang panjat pagar, sebab Abbas tak nak buka pagar. Dia dikawal oleh polis lain. Meanwhile orang lain semua masuk dalam kawasan tu. Jadi diorang pun dapat masuk ke kawasan pencawangan tersebut, dan diorang mulakan pencarian. Diorang pun mencari dan mencari, sampailah anggota polis tadi sampai dekat tandas. Polis tu dan Amir pun bukalah pintu tandas diorang, dan diorang nampak kelibat Nurul Huda bersandar di dinding dalam keadaan mencangkung dan tidak berpakaian. Mulut mangsa turut disumbat kain, tangannya diikat dan terlihat sangat-sangat lemah daripada pandangan. Oh, meremang. Amir kan abang dia, dia bukannya pakar kesihatan, doktor, dia tak tahu kalau orang tu dah ada lagi ke, dah tak ada ke, dia tak tahu. Tapi apa yang dia cakap, dia kata dia nampak adik dia sangat lemah. Bagi dia, adik dia masih hidup. Cuba korang bayangkan perasaan Amir yang pada waktu tu dia nampak keadaan adik dia diperlakukan sampai macam tu sekali. Amir pun segera angkat adik dia, dia baringkan dekat atas lantai dan tutup badan adik dia dengan pakaian. Amir turut keluarkan kain yang ada dalam mulut mangsa pada waktu tu. Dan Amir nampak walaupun dia dah keluarkan kain daripada mulut Huda, mulut Huda masih menganga. Dah keras macam tu. Lidah dia kaku dan berwarna biru. Dia pun bergegas bawa adik dia pergi ke klinik kesihatan berdekatan untuk pemeriksaan. Amir yang masa tu bersama dengan ibu bapa dia dekat kawasan klinik kesihatan, diorang naik van, macam van kawan-kawan lah, van kenalan, sebab diorang kan cari sama-sama kan. Waktu polis dengan Amir jumpa Huda dalam tandas, Abbas ni dia sangat panik sampai dia berlari daripada lokasi kejadian tu. Dia larikan diri. Tapi nasib baik time tu ada polis yang jaga kat depan. Jadi polis tepat dapat tahan dia lah. Tapi ada bergelut lah. Orang kampung pada waktu tu turut berkumpul di lokasi kejadian. Apalagi diorang pun semua bengang gila dengan Abbas ni nak larikan diri. Diorang pun belasah si Pak Gad ni sampai polis pun kena tempias. Polis mestilah tahan kan. Jangan kan. Dengan polis-polis sekali kena, sebab orang kampung sangat marah, sangat, budak tu baru 10 tahun. So polis dapat halang orang kampung dan dapat tahan Abbas. Dia jari kat belakang, masuk dalam kereta polis untuk siasatan seterusnya lah. Dan pada waktu yang sama, waktu dalam perjalanan ke klinik siasatan, mangsa masih lagi bernyawa, diorang cakap. Masih lagi bernyawa dengan keadaan separuh sedar. Mata mangsa pada waktu tu nampak layu dan separuh terbuka sebab suhu badan masih panas. Amir pun berikan bantuan pernafasan pada adik dia masa dalam perjalanan ke klinik. Setiba di klinik kesihatan, Nurul Huda dibawa masuk untuk pemeriksaan, tapi malangnya dah terlalu lambat. Mangsa lambat dapatkan rawatan dan dilaporkan meninggal dunia sebaik saja tiba di klinik kesihatan Kelang Patah. Nurul Huda disahkan meninggal dunia pada jam 1:30 tengah hari. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Sultanah Aminah untuk dibedah siasat. Siasatan mendapati bahawa terdapat kecederaan serius kepada bahagian kemaluan dan dubur mangsa. Bahagian kemaluan mangsa koyak dan mulut dan lidah mangsa didapati lebam dan ada bengkak luka-luka sikit. Mangsa disyaki telah dirobek dan diliwat beberapa kali berdasarkan keputusan bedah siasat. Cecair tidak berwarna juga dijumpai terdapat di dalam kemaluan mangsa, dan setelah diperiksa cecair itu tak ada mengandungi sperma. Tapi logik je, sebab bukan semua cecair yang keluar daripada alat sulit lelaki itu ada sperma. Kadang-kadang ada sikit, kadang-kadang tak ada langsung tau. Mangsa juga disahkan telah disenyapkan sebelum dikasari secara sebab kurangnya kesan pergelutan. Macam contoh kan, kalau kita bergelut nanti ada lebam kat sini, ada lebam kat sini, orang duk tahan kita bercakap, bercala-cala sini sana kan. Tapi dekat badan Huda tu kurang kesan pergelutan. So laporan bedah siasat tu menunjukkan, laporan postmortem tu kan, mungkin diorang dah cek
dia dulu dan lakukan manual strangulation menyebabkan Huda tak sedarkan diri ataupun terus dah hilang nyawa pada ketika itu. Dr. Syahidan, ahli patologi forensik, juga tambah yang mangsa ni berkemungkinan sudah meninggal dunia waktu dirobek dan dilipat. Walaupun begitu, mereka masih menyiasat punca kematian Huda dan suspek akan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana melakukan kesalahan membunuh mangsa. Dan suspek utama dalam kejadian ni, of course lah, guard tadi, si Abah Baksan tu kan. Selain jawapan yang suspicious, tingkah laku dia yang pelik, dia dikatakan suspek utama sebab dia je yang ada dekat kawasan pencawang tu semasa mayat mangsa dijumpai. So memang besar kemungkinan Abbas lah dalangnya. Dan menurut siasatan, Muhammad Abbas Danus Baksan, tertuduh yang masa tu usia dia 47 tahun, dia ni ada banyak rekod jenayah lain. Sebelumnya dia dikatakan ada 8 rekod jenayah yang melibatkan kes samun dan curi di beberapa kawasan macam Jinjang, Skudai, Pasir Gudang. So kat sini orang dah start mempersoalkan macam mana TMB ni, syarikat pencawang ni, boleh ambil orang macam ni, macam si Abah Baksan dengan ada rekod jenayah, untuk jadi pengawal keselamatan. Sedangkan kadang-kadang TMB ni orang duk letak guard untuk bagi elak curi kabel apa semua, tapi kau pergi hire pencuri jadi kau punya guard, kau takkan tak ada buat background check, betul tak? So siasatan kes pun dibuat dan prosiding mahkamah dijalankan. Pada 24 Januari 2004, mahkamah seksyen telah membicarakan Abbas atas pertuduhan tu. Dan Abbas dalam keterangan dia, dia cakap selain dia ada lagi dua orang lelaki yang bernama Suyaimi Muhammad Zain ataupun dia panggil Ngegel, dan Jojo yang sama-sama ni. Nama sebenar Jojo ni memang tak dapat dikenal pasti sebab diorang memang just duk panggil Jojo-Jojo je. Tapi yang pastinya yang Ngegel ni adalah housemate Abbas. So sebabkan tu proses nak cari dia sangat senang. Dia terus ditangkap. So Ngegel ni dapat ditahan oleh polis, tapi Jojo masih bebas dan tak dapat dikesan oleh pihak polis lah. Jadi sampel pun diambil daripada Abbas dan Ngegel untuk tujuan siasatan kes. Sampel ni macam air kencing, kuku, bawah kuku, darah, rambut ataupun baju yang diorang pakai semasa hari tu diambil oleh pihak polis dengan tujuan untuk cek padanan sampel suspek dengan sampel yang ditemui pada lokasi dan badan Huda. Dan hasil kajian menunjukkan yang kesan air mani pada seluar mangsa adalah positif berpadanan dengan tertuduh. Profil DNA kesan sperma yang ditemui beberapa item lain macam baju, pelapis, ada selimut kat situ kan. Diorang kata tu milik Abbas Baksan. This is quite weird sebabkan kalau ikut kenyataan tertuduh, terdapat 3 orang yang bergila-gila merobak. Semua benda yang orang jumpa dekat badan Huda, semuanya milik Abbas. Ngegel dengan Jojo punya DNA ataupun DNA yang ketiga tak ada, semuanya milik Abbas. And meanwhile, kesan darah yang dijumpai pada selimut kan, itu milik mangsa, bukan milik Abbas. Maksudnya ada 2 DNA saja, milik Huda dan milik Abbas. Yang tambah marahnya, pada 1 Februari 2004, suspek kedua yang bernama Ngegel ni telah dibebaskan oleh mahkamah magistrate tanpa syarat sebab tak cukup bukti untuk tahankan dia dan juga sebab tempoh tahanan reman dia dah berakhir. So mesti korang pelik kan, kenapa tak ada bukti lain sedangkan Abah dah cakap yang kawan dia buat, dia sungguh-sungguh cakap diorang tu terlibat sama kan. Ni kerana Lance Corporal Palansami selaku jurugambar pada hari kejadian berkata gambar-gambar yang diambil dekat crime scene ni semua tak dapat di-retrieve sebab kamera Nikon milik kerajaan yang digunakan itu rosak. Dia juga tambah pada hari kejadian dia gunakan at least 3 gulung filem dan ambil lebih daripada 60 keping gambar. Tapi bila cuci, semua gambar yang keluar tu jadi gelap dan rosak. Lance Corporal Palansami ni dia syak sebab mungkin ada masalah mekanikal terhadap kamera Nikon yang digunakan tu. So dia ada ambil gambar, beberapa gambar lain guna kamera Olympus dia sendiri, dia punya personal camera, and hasil dia okey je. So this is so weird considering the case yang sangat serius dan melibatkan kematian. Yang ni sedih lah bagi Aisyah sebab sekarang pun Aisyah ada nampak beberapa sektor yang kurang mendapat dana kan. Sebab Aisyah check pada tahun 2004 ni sebenarnya dah keluar dah kamera digital. Tapi as we know, kadang-kadang benda-benda yang penting ni somehow kurang dana diberi untuk dapatkan yang lebih elok, lebih reliable, macam tu kamera yang lebih hebat. Tapi yang merepek-merepek laju je diorang tukar, tahu tak? So pada 17 Ogos 2004, pegawai penyiasat kanan kes tersebut memberitahu mahkamah tinggi yang lelaki bernama Jojo memang tak ada kes, tak ada kaitan dengan kes tersebut. Mungkin orang dah jumpa Jojo and hasil daripada temu bual siasatan semua kan. Orang kata macam impossible. Abbas ni main sebut nama je. So 4 hari kemudian, Muhammad Abbas dalam keterangan membela diri di mahkamah tinggi, memberitahu yang dia tidak membunuh mangsa. Dia bagi tahu yang dia hanya merosak mangsa dan tidak membunuh. Yang cekik sampai mati tu bukan dia. Menurut Abbas,
Nyegel ni bagi tahu dia yang mangsa merupakan anak saudara dia. Dan dia juga bagi tahu Abbas yang kawan dia Jojo akan datang sekali kat pondok tu pada hari kejadian. Maksudnya macam Nyegel yang umpan Huda masuk dan dia cakap dekat Abbas, oh ni anak saudara aku. Lepas tu sehari nanti kawan aku Jojo pun datang sekali tu, dia nak join macam tu. Abbas masa dia masuk pondok tu, dia cakap Nyegel tu dah bogil lah. Dia dah tak berpakaian dan dia sedang tindih mangsa. Abbas juga cakap pada waktu tu dia nampak tangan Nyegel di leher mangsa dan mencekik anak-anak tersebut selama 5 minit sementara lelaki itu merogohnya. So once Gagal dan Jojo dah, giliran Abbas pula seterusnya. Abbas cakap pada waktu dia buat macam tu, dia sendiri pun tak pasti mangsa masih hidup atau tak sebab mangsa tak bergerak. Abbas juga nampak yang Gagal ni dia angkat basikal mangsa warna biru, dia letak dalam tandas. Lepas dia angkat mangsa ni letak kat tandas juga dalam posisi mencangkung dan dia sumbat mulut mangsa dengan kain. Kemudian Gagal dan Jojo pun tinggalkan pondok tersebut menaiki motosikal Jojo. Tapi tertuduh iaitu Abbas, dia memilih untuk tidak bersumpah untuk memberi keterangan dia. Kiranya apa segala benda dia cakap tentang Jojo dengan Gagal kat atas tadi, dia takut untuk bersumpah, dia tak nak macam tu. Ini yang saya sangat marah. Macam mana kau boleh berani budak 10 tahun tapi kau tak berani bersumpah? Kau faham tak? Saya sangat marah, saya sangat frus dengan kes ni. Saya tak sangka ada orang sebodoh macam ni, macam Abang Pak Hassan wujud. Kenapa dia takut untuk bersumpah? Asyik tak puas hati orang takut bersumpah tapi berani buat benda-benda macam ni tau. So pada 28 Ogos 2004, Mahkamah Tinggi Johor Bahru mendapati Muhammad Abbas Danus Pak San bersalah membunuh Nurul Huda Abdul Ghani di Pondok Pengawal Keselamatan Pencawang Utama Tenaga Nasional Berhad di Kampung Pekajang Tanjung Kupang Johor Bahru pada 17 Januari 2004. Mahkamah memutuskan yang suspek didapati bersalah dan diberi hukuman Seksyen 302 gantung sampai mati. Tapi semasa membenarkan rayuan Muhammad Abbas, Presiden Mahkamah Rayuan berkata beliau bersetuju dengan hujahan pembelaan yang terdapat orang ketiga dalam kes tu. Jadinya pembicaraan kes ni dia berlangsung selama 21 hari kan. So ada 26 orang dipanggil sebagai saksi dan 29 item dibawa sebagai bahan bukti. Tapi tertuduh terlepas daripada hukuman gantung sebab macam mana? Diorang gagal menimbulkan keraguan yang Abbas Baksan ni menipu tentang orang ketiga. Faham tak? Maksudnya bukan dia je yang buat. Ada je probability yang Ngegan dengan Jojo ni memang betul-betul buat. So instead of hukuman gantung, dia diberi penjara selama 20 tahun. Dan kalau korang kira, dia masuk 2004, sekarang 2023. Maksudnya tahun depan dia bebas. Dan kata dia, saya cakap ada saya tak cakap lagi. Dia kena 20 tahun. Lepas tu 24 sebatan kena rotan. Tapi pada waktu tu dia dah tua sangat, diorang tarik balik sebatan tu sebab katanya sebatan tu tak sesuai, dia dah tua sangat untuk disebat. Aku geram betul. Even masa dia merokok pun dia dah tua. Lepas tu masa hukuman rotan tu sepatutnya kena kat dia macam dah 50 something, dia tak jadi di rotan sebab dia dah tua sangat. Aku nak mencarut saya sangat. Saya tak suka. Saya nak nangis. Saya sangat nak menangis. So lepas je sidang mahkamah tu, ibu bapa Huda sangat sedih, hancur hati diorang. Hancur sehancur-hancurnya, sampai kat peguam pemati kena tenangkan diorang. Family Huda sangat-sangat terkesan, even abang Huda Amir sampai sekarang pun dia masih menerima rawatan psikologi, dia punya mental health tak okey. Sebab dia nampak adik dia sendiri, keadaan adik dia dalam tandas tu kan. Sebabkan orang lain semua tak boleh justify perbuatan si Abbas ni, sebabkan nafsu diorang sendiri. Dan Tuhan je tahu betapa terseksanya mangsa di akhir-akhir kematian dia. So sejak kematian Huda ni, family Abdul Ghani memang tak seceria dulu. Pula tu pesalah-pesalah ni tak dikenakan hukuman yang sepatutnya, which is sangat-sangat tak adil untuk keluarga diorang tau. Okay, so itulah penghujung kejadiannya. Macam mana adik Nurul Huda dibunuh dengan sangat kejam oleh seorang security guard yang ada banyak gila rekod lampau sebelum ni, merompak, mencuri, tapi dia dapat kerja kat TMB jadi guide. Dia seksa budak tu sampai mati. Lepas tu dia kena penjara 20 tahun je sebab tak ada tak ada defense yang bagus untuk dia kena hukuman mati dengan rotan sebatan 24 kali. Tapi itu pun tak jadi buat sebab dia dah tua. Dia dah tua so dia tak boleh kena rotan, dan tahun depan dia bebas. Okay, so korang ingat muka dia ni, korang ingat muka Abbas Baksan ni, kalau korang nampak dia dah bebas tahun depan, jauhi dia. Okay, jauhi dia. Dan jangan percaya orang, jangan bebaskan anak kita walaupun sedekat-dekat mana pun jangan bebaskan. Sebab I still remember masa saya sekolah, Cikgu Aisyah, dia single mother tau. Dia dengan anak dia pergi Aeon. Masa dia balik, dia bayar tiket parking, dia pusing belakang, anak dia dah hilang. Nama anak dia pun Aisyah.
Surprisingly. Sebab sebelum ni kan Aisyah ada cover case budak Aisyah yang kena colek tu kan. Sekarang ni guys, even kadang-kadang pakcik sendiri pun aniaya anak buah tau. Korang kena hati-hati sangat-sangat dengan orang. Jangan percaya sesiapa. Jangan percaya sesiapa. So itulah, Aisyah sangat marah dengan kes ni. Dan Aisyah percaya ramai lagi yang marah. Dan Aisyah cakap turun, Aisyah cakap lagi dan lagi, korang ingat muka Abah Baksan ni. Korang ingat muka dia. Aisyah nak suruh jangan bagi dia ketenangan selepas dia keluar. Tapi tak apa, itu suka korang. Aisyah tak nak bagi personal opinion dah. Tu je. Ingat muka Abah Baksan sebab tahun depan dia bebas. Tahun depan dia bebas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.